Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini, Cak Bokel akan memperagakan bagaimana caranya menambal ban yang benar. Bagaimana caranya? Kita simak bersama-sama. Kita keluarkan dulu ban dalamnya dari dalam pelek ini. Kita lepas. Kemudian nanti kita cari di bagian mana yang lubang. Dan selanjutnya akan kita tambal. Isi angin. Kita cari bagian yang pakai air. Thank you.
Selanjutnya kita tunggu sampai lampu indikatornya itu mati. Jadi vulkanisir atau pemanasnya kita pakai pemanas elektrik yang sudah dijual di mana-mana, bisa kita beli. Jadi kita biarkan dulu untuk beberapa menit sampai panasnya mencapai suhu yang kita ukur, kanisirnya udah matang, nanti dia akan mati sendiri. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya, kita tunggu dulu. Oke, kelihatannya lampunya sudah mati, kita lepas dan kita cek. Biarkan supaya agak dingin, lalu kita lepas dan akan kita tahu hasilnya lagi, dan kita lihat lagi
mungkin bocoran di tempat yang lain ya. Dari ban supaya tidak melipat di dalam, maka sebelum kita memasang ban itu masukkan ban ke dalam, sebaiknya kita isi angin lalu kita keluarkan lagi. Kita isi angin tanpa pengen lipatan-lipatan yang ada di dalam ban, insya Allah tidak akan terjadi karena bannya sudah menyimpan. Yang isi kita pompa. Demikian tutorial cara pasang ban yang benar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like.